satu lagi glitch. Alhamdulillah glitch lagi. Hai semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman yang sangat jarang banget dapat black gold dah. Ya iyalah, masa Silverman mau dapat black gold mulu. Aduh, enggak bisa gitu teh. Ya guys, buat kalian semua yang belum subscribe, langsung aja deh klik subscribe di bawah dan jangan lupa untuk like juga video ini, oke? Terima kasih teman-teman. Ya, sekarang kita akan melanjutkan lagi petualangan kita mencari black gold guys ya, dan sekitar seminggu lalu gue upload video yang tentang gue meng-touch itu di setelah 6 gold ball dempet lewat, kemudian gue touch di silver ball kedua atau ketiganya. Nah sekarang kita akan pakai cara kalian lagi, ini adalah part 4 nya dan kalian itu banyak dari kalian itu beberapa lah menyuruh gue, bang lu touch pas di gold ball dempet pertama. Oke, siap kita akan lakuin guys, apa ampuh apa enggak gitu. Kalau ampuh ya alhamdulillah, kalau enggak ya udahlah. Dan buat kalian semua yang nonton video ini, gue doakan semoga lebih sering dapat black ball, amin ya guys ya. Oke, sekarang kita akan langsung aja menuju akun yang pertama guys ya. Ini adalah akun pertama, ada 125.000 GP dan juga nanti kita akan pakai dua akun ya guys ya. Nah sekarang kita lihat dulu ke user informationnya, apakah greget-greget asik apa greget-greget ahoy. Kita lihat nol semua ini akun. Aduh ini akunnya nol semua recordnya. Dibiarin lagi guys ya, yang penting greget-greget asik gitu. Kita buka squad manajemen dulu, ada siapa apa mantap ini. Ada Ibrahimovic, Suarez, Kroos, William dan Roberto Carlos. Jadi mantap juga, mantap lah ya, lumayan lah ya guys ya. Daripada lumayan, mendingan lumayan. Waduh, Roberto Carlosnya double ya, harusnya di trainer tuh yang satu guys. Tapi bodo amat lah ya, nggak penting ini akunya ya. Yang penting kita berbahagia mendapatkan black ball, amin. Oke, sekarang kita langsung menuju agen guys ya. Dan karena ini adalah rollan pertama, mungkin gue mau pakai ini dulu guys. Cara yang 6 gold ball lewat itu ya, 6 gold ball dempet lewat, apa? Eh tapi ini belum roll yang ini, legend yang Jepang, tapi ntar aja lah ya, lupain aja ntar aja itu gua benerin ya. Nah sekarang kita langsung aja menuju pakai cara kalian, tapi sebelum pakai cara kalian gua mau ini dulu dah, ngetes 5 gold ball dempet lewat. Gua touch di 5 gold ball dempet lewat ya, kita hitung ya guys ya. 1 2 3, mana lagi, 4 5, apa black ball apa enggak gitu. Eh, glitch dong. Alhamdulillah glitch. Mantap. Waduh, dapat muler. Iyalah, makin greget ini. Aduh. Jadi guys ya, setelah 5 gold ball dempet lewat tadi, kemudian gua touch pas di gold ball dempet kelimanya, yaitu emang ampuh sih guys ya. Yang itu ampuh sih. Tapi sekarang kita pakai yang cara kalian. Apakah cara kalian yang gua touch di satu gold ball dempet apa manjur apa enggak gitu, kita tes ya guys. Wow, langsung dapat black ball di roll pertama, dapat glitch. Ini dong, black ball lagi dong. Woi. Waduh. Apa silver ball gitu? Pusing saya ini. Aduh. Ora beres ita, ora danta Konami. Orang teh butuhnya Silverman ini black ball, kasihnya silver ball gitu. Mentang-mentang Silverman kasih silver ball terus gitu ya. Mentang-mentang gue lagi puasa dan gak bisa marah gitu, gak boleh marah. Gue dikasihnya kayak gini terus gitu. Kan perih, rasanya sakit. Kita tunggu gold ball dempet pertama lewat. Mana ini? Woi. Kopi ya? Kopi. Lah mana? Waduh, 3 biji ternyata. Ternyata ada 3 yang lewat, guys. Kaget gua. Gua pikir ada 2, ternyata ada 3. Waduh, Song Hyungmin. Ini mantap nih, greget-greget asik nih orangnya. Tapi dia gold ball ya. Sayangnya dia gold ball ya. Kita butuh silver ball ya. Kalau silver semuanya siapapun itu rilis, Paulsen pun kita rilis ya seperti biasa. Ya kelewatan gold ball dempetnya, bodoh lah ah. Touch aja sini. Orang kelewatan tadi. Males gua. Silver lagi bye. Ya seperti sebelumnya, seperti biasa ya. Paulsen kita rilis, Van Persie kita rilis biar greget-greget ahoy ya, greget-greget asik, nggak peduli gua. Oke guys, kita tunggu gold ball dempet lewat yang pertama. Mana ya? Ayo dong, muncul dong. Ah, hitam lu. Lu hitam kagak lu? Lu kalau nggak hitam awas lu. Lah, kagak hitam. Zara T, WD. Ya, kepencet next lagi guys. Harusnya gua rilis tuh, ntar dah gua rilis. Lupa gua malah kepencet next. Ngapa ya? Bocah ngapa ya? Mana ya? Woi, gold ball dempet mana kau? Woi, muncul dong. Wah, hitam. Lu hitam dong. Aduh, Konami, kumaha ya? Waduh, mana orangnya teh yang hitam? Orang butuhnya tuh, yang hitam bolanya dikasih orangnya yang hitam. Nah, iya Konami, selalu seperti ini orang beres. Aduh, ini pusing sekali saya ini kayak gini. Aduh, tadi di awal dapat Muller yang pakai cara 5 gold ball dempet lewat.
Nah ini satu gol ball damage lewat kagak dapat. La 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 la. Mana kamu? Ya hitam. Aduh silver ball lagi baik. Tengahnya doang yang hitam. Orangnya baik yang hitam. Ah, orang beres kita Konami. Ah, mentang-mentang gue lagi puasa nggak bisa ngamuk gitu, nggak bisa marah, nggak bisa membanting-banting gitu. Gue dikasihnya kayak gitu terus Konami. Aduh, sabar Yan. Lagi puasa sabar ya. Jangan gara-gara PES lu batal kan jadi berabe gitu. Item. Lah habis dikasihnya gini terus, gimana gua enggak kesel gitu. Tahan. Meskipun perih, tahan. Tahan teman-teman. Oh ya guys, kalian kalau mau munculin pola yang seperti di awal tadi yang muncul tuh 5 gol pool di awal, kalian habis ngeroll itu yang pertama, kalian keluarin PES kalian dulu kemudian masuk lagi. Jadi ntar ya polanya sama kayak gitu lagi guys ya. Kalau kalian mau munculin pola yang kayak tadi gitu, jadi keluarin dulu PES-nya masuk lagi gitu. Ntar ngeroll lagi, terus kalian kalau nggak glitch, kalian keluarin lagi masuk lagi gitu-gitu aja. Iya. Oke, sisa 39.000, sekitar 3 kali lagi kita bisa ngeroll sini guys. Wow, mantap ini, mantap lah. Iyalah. Aduh, ini mana bola? Gold ball dempet lewat. Mana ya? Lah, mana ini? Oke. Hitam. Orangnya lagi bayang hitam, orang butuhnya bolanya yang hitam. Konami emang kayak gitu sama gua. Silverman selalu digituin. Jadi dapat black ball tar 1, tar 2, abis itu udah pelit lagi, udah ada ngambul lagi. Aduh. Ayo. Silver. Mantap sekali ini silver lagi baik. Aduh, Megiorini. Oke, siap, enggak apa-apa ya. Apa-apa, siap gua. Oke, mantap lah. Kita coba lagi. Satu gold ball dempet lewat touch. Mana nih gold ball dempet lewat? Hitam lo. Aduh. Ini ngapa kagak hitam ini? Sabar ya. Aduh, pusing sekali saya ini. Aduh, dapat di awal doang itu. Tadi Muller pakai 5 gold ball itu mah, bukan pakai yang satu gold ball dapat. Aduh, kelewatan lagi ya. Orang beres dah. Aduh. Ini ngapa ini? Kelewat. Tot lagi. Satu lagi glitch. Alhamdulillah glitch lagi. Diego Costa. Waduh. Diego Costa. Jadi tadi kita udah dapat Muller kemudian dapat Diego Costa. Ah, udah mantap lah. Iya. Aduh. Iya, asik. Ya guys, sekarang kita mainin dulu Muller sama Diego Costanya karena mereka CF kan ya. Oke, kita nggak peduli ya. Di sini kita Muller harusnya kan di SS ya. Kita jadiin kiper dah tuh. Ini harusnya jadi CF. Kita jadiin back. Waduh, ini gregetin namanya greget ahoy, ini beda dari yang lain ya. Oke, aduh. Sekarang kita langsung ke akun yang kedua, guys. Iya, guys, ini akun yang kedua. Kita lihat lagi kayak biasa user information-nya apakah greget ahoy lagi. Nol. Aduh. Iya, nol ini kayak donat. Ya guys, ya langsung aja kita kayak biasa lihat squad manajemen ada siapa di sini. Ada juga Reus, kemudian Ronaldinho, ada Di Maria, Kane, kemudian ada Insigne, kemudian Ozil, Thiago Silva, Carlos, dah bla 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 bla, banyak dah greget ahoy nih. Akunya mantap juga, mantap ya, lumayan daripada kita manyun, mendingan lumayan ya daripada lu manyun. Oke guys, sekarang langsung aja kita roll ya guys ya. Nah ini kan rollan pertama di akun kedua, berarti kita pakai cara yang mana ya guys ya, yang 6 gold ball dempet lewat atau yang 5 gold ball dempet lewat gitu ya. Gue mau nyoba yang 5 gold ball dempet lewat lagi ya, karena tadi kita dapat siapa, Muller ya guys ya, siapa tahu kita dapat lagi gitu ya. Oke, kita coba dulu guys di sini guys. Kita coba 3 gold ball dapat lewat udah. Kemudian 4, 5. Apa dapat apa enggak? Nah, enggak dapat. Kayaknya tadi gua kelebihan deh guys. Gua touch-nya kagak pas di ini apa? Enggak pas di gold ball dempet lewatnya. Ah, tapi bodohlah. Yang penting kan kita tadi udah dapat ya. Tapi ini kan akunnya berbeda gitu. Jadi tolong buat Konami kasih black ball di akun ini ya. Silverman butuh black ball gitu. Jangan orangnya yang hitam ya. Dan orangnya hitam bolanya ya. Oke, langsung pakai cara kalian lagi. Satu gold ball lewat langsung touch. Satu gold ball dempet maksud gue ya. Satu gold ball dempet lewat. Tapi belum lewat. Ah, hitam lo. Lu hitam gak lu? Lu hitam kali lu. Lah, kenapa lu kagak hitam sih?
udah rasanya tangan gue udah pengen. Kalian tau lah kalau nggak puasa, gue udah bunyi prang prong prang prong, prak 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 prong, prak prong prong prang. Wah, tapi pusing gitu saya. Aduh, ini aduh, nggak beres nih Konami ora danta nih ora beres dah. Ah, ini mana black ball lagi dah? Hitam. Hitam Konami, jangan tengahnya yang hitam. Gue tahu silver ball tuh tengahnya hitam gitu, tapi gue butuhnya yang hitam bolanya gitu, tengahnya putih. Nah itu yang bener. Silver ball apapun itu kita rilis guys ya. Aduh, ini bagaimana ini? Aduh, mana ini? Mana lagi nih? Lah, okay. Hitam lu, hitam. Konami, hitam Konami. Aduh, dia lagi bahaya, buset dah. Kenapa dia lagi bahaya? Muncul mulu ini orang. Okay, sisa 78.000 berarti sekitar 7 kali kita bisa ngaruh. Waduh, kelewatan bang. Maaf. Ada mana lagi nih? Mana lagi nih? Gold ball dempet nih. Mana lagi? Oi, mana lu? Oi. Waduh, dempet 3. Gua kagak ngeh gua. Ya jadi dapat gold ball lagi. Aduh. Ah, butuhnya teh black ball gitu. Silverman kan butuhnya black ball. Penuh bang. Oke, siap, kita beli dulu lah. Waduh, 3.500 ini mahal banget. Aduh, pusing gue ini. Aduh, ya udah nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita sekitar bisa ngeroll sekitar berapa guys? Sekitar 6 kali lagi ya. Semoga dapat black ball. Hitam. Jangan gold ball, Konami bisa bedain kan hitam mana, emas mana, silver mana? Hah? Bisa bedain kan? Kalau bisa bedain tolong lah gitu ya. Tolong dapatkan gua itu black ball gitu. Biar greget-greget enak gitu Konami. Mana nih? Huh. Aduh, kagak muncul-muncul lagi. Aduh, gold ball dempet. Wah, kenceng banget bolanya ini. Kagak muncul-muncul guys ini. Ya, itu dia. Aduh, mana nih bola? Aduh, silver lagi bahaya. Aduh. Rasanya nih gergetan gue ini rasanya. Tapi enggak bisa marah. Sabar. Ada. Ceng-cang, wala-wala beng-beng. Ceng-cang, wala-wala beng-beng. Deng-deng. Jangan ngomongin cincang nih. Lagi puasa, ngomongin cincang. Terlapar kita ya, maaf-maaf guys. Aduh, hilap saya ini. Aduh, silver lagi bahaya. Ngapain sih datang mulu silver? Tolong bilangin ke teman kalian yang black ball ya, suruh datang ke gua gitu. Gua kangen black ball gitu. Rindu black ball gitu. Tadi di akun pertama dapat 2, masa di akun ini enggak dapat black ball satu-satu acan kan? Greget-gregetan nih gua. Panas banget. Oh, ada. Bye. Zeng. Kagak muncul-muncul ini. Waduh, mana ini? Oh iya, ini. Hitam Konami, hitam. Orangnya yang hitam. Butuhnya black ball. Bolanya yang hitam, ini orangnya yang hitam. Ngapa seperti ini? Selalu Silverman disakiti terus sama Konami. Aduh. Hitam, boy, woy, hitam, woy. Aduh, silver lagi. Fernando kita rilis ya. Sisa sekali ngeroll lagi guys ya. Inilah rollan terakhir guys. Semoga kita dapat black ball guys. Bismillahirrahmanirrahim. Hitam. Gold guys. Jadi intinya teh di akun kedua ini kita enggak dapat black ball guys, tapi di akun pertama dapat black ball. Ya. Dua lagi. Wah, jadi greget-greget asik gitu guys ya. Greget-greget ahoy. Oke, mantap lah ya. Semoga kalian semua nonton video ini lebih sering dapat black ball. Amin. Gua doain ya guys ya, dan tetap support gua, tetap dukung gua. Thanks for watching. See you next time. Bye.